Assalamualaikum, halo semuanya, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya berada di Kalokal Bandung Raya atau Komuter Lain Bandung Raya. Ya, posisinya berada di Stasiun Haur Pugur. Saya seperti biasa akan update proyek laboratorium ya teman-teman. Dan bagaimana kelanjutannya, tonton terus videonya sampai selesai. Nah, di sini ada pengerjaan pembangunan itu ya, saluran air itu kalau nggak salah. Dan terakhir update juga di sini relnya sudah tersambung ke jalur stasiun Haur Pugur, teman-teman. Nah, ini ya sudah tersambung ke jalur baru. Kita nantikan saat pemecokan ya nanti. Nah, sudah nyebrang jalan juga. Ini sudah hampir beres ya pembangunan rel baru di segmen Haur Pugur Cicalengka ini. Dan kita skip aja videonya, kita langsung ke dekat stasiun Cicalengka, teman-teman. Di sini ada wesel ya. Jadi weselnya ini lumayan jauh dekat sinyal muka stasiun Cicalengka, teman-teman. Dibangunkannya jauh dari stasiun. Nah, kita lihat pemasangan rel mengarah ke Cicalengka sudah sampai mana? Apakah sudah ada perubahan apa belum? Kita lihat, teman-teman. Nah, kemarin-kemarin pemasangan rel baru sampai sini terakhir update, dan sekarang bisa dilihat ini pemasangan benteng juga sudah jauh, pemasangan rel juga sama ya sudah jauh. Ini udah dekat pemukiman warga ya. Nah, pembentengan cuma sampai sini, belum diperpanjang lagi. Rel juga sama ya sampai sini, cuman di sini sudah ada balas dan sudah ada bantalan. Mungkin nanti rel lama ini akan digeser juga ya, karena dilihat dari sini jadi mepet ke jalur lama, teman-teman. Nah, teman-teman, saya sudah di luar stasiun. Di sini sudah hampir kelihatan bangunan yang kemarin ini. Buat ini ya, buat masuk ke stasiunnya mungkin. Di sana juga kan nanti ada parkiran ya. Dorong ke sini mungkin. Nah, di tempat juga itu ada bangunan mirip loket, teman-teman. Masuk lagi ke stasiun, kita lihat di dalam ada perubahan apa. Gas. Oh ya teman-teman, ini di depan bangunan lama stasiun Cicalengka ini banyak angkot sama ojek ya. Coba kalau di sini kayak di stasiun Bandung ada bangunan atau tanah luas untuk terminal angkot ya, lebih enak kayaknya. Kalau gini terlihatannya kelihatan semrawut ya teman-teman. Kita masuk ke stasiun. Boarding lagi, itu ada KA Papandayan itu. Nah, saya sudah masuk. Ini KA Papandayan dari Garut, tujuan akhir stasiun Gambir, Jakarta. Di sini masih berhenti ya. Kereta jarak jauh yang dari arah timur masih BLB di stasiun Cicalengka.
semenjak tragedi ini ya, Turangga. Nah ini kita masuknya itu di mepet ya, jalur 1 harusnya di sini nih ya, jalan pagar ke sini. Jadi lebih safety juga kalau ini masih mepet ke rel ya teman-teman. Oh, ini masih mepet ke rel, harusnya di pagar lagi atau di dalam pagar. Baik, kita langsung masuk ke dalam. Nah ini nih ada bangunan mirip loket, kayaknya bakal jadi loket ya buat lansia nantinya. Nah ini teman-teman, oh ini penajaan berangkat, ini bangunannya mirip loket ya. Dan itu ada jalur keluar ke sana, itu ada lorong lagi, itu ke bangunan yang baru tadi teman-teman. Pandayan berangkat. Nah ini teman-teman, di sini bisa dilihat peron di sebelah utaranya agak jauh dari rel ya. Nah ini peron itu rel, nanti itu akan digeser kayaknya, pasti ya akan digeser di sini mendekat ke peron. Itu juga masih ada yang luas terlihat teman-teman, dari jalur 1, jalur 2 ke jalur 3 nya ya. Nah ini itu masih ada yang luas. Jadi di peron utara ini masih renggang ya ke jalur satunya atau ke jalur ke relnya. Ngomong-ngomong, pakai ini lumayan panas. Sana juga ada pengerjaan kayaknya tuh. Pengerjaan jalur ya. Ah teman-teman di sini nih, ini pintu masuknya nanti mungkin ya, mana? Nah ini, nah, kan itu ada lorong, nah ini lagi dibuat, ini mengarah ke loket yang tadi teman-teman. Ya masih bingung juga, kita lihat saja nanti ya, saya akan terus update insya Allah. Kita lihat di peron sebelah selatannya teman-teman. Yuk kita ke bawah. Kita di bawah. Kita lihat peron sebelah selatan ini ada pengerjaan. Nah di sini di bawah eskalator ada WC teman-teman. Jadi WC-nya itu di bawah ini ya, di bawah eskalator. Nah itu WC di bawah. Di atas juga ada, lebih enak sama musola teman-teman. Ini peron selatan. Wow, ada yang kinclong tuh. Turntable teman-teman. Ini turntable baru itu ya. Ini mantap. Dan liftnya juga sudah dipasang ya. Dan ini ada ini menghalangi juga, ini pilar kanopinya di tengah-tengah ya, tapi bagus juga buat perbedaan yang keluar, yang turun dan yang naik.
Oh, turntable-nya bersih sekarang dan ada turntable baru itu kayaknya ya. Atau dicat. Ini kayaknya baru, teman-teman ya. Boleh yang tahu di komen aja ya. Boleh, ada pengerukan juga, banyak rel bekas tuh di bawahnya. Nah, nanti jalur satu di sini ya. Baik teman-teman, saya cukupkan saja videonya sampai sini. Mudah-mudahan videonya bermanfaat ya. Jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menonton video berikutnya, silahkan klik gambar berikut ini.